Saya ni belajar sampai darjah 3 ya. Sampai darjah 3 ya. Jadi bila sampai darjah 3, berhenti sekolah. Sebab mula ayah dia ni pegawai kerajaan. Dia kerja kastel. Masa tu dia timbalan pengarah kastel Kelantan. Saya ni nakal tu kan, nakal sungguhlah. Kalau tuan-tuan tanya orang di taman guru tu di tu kenal belaka tu taman guru tu. Dia kata lima jahanam dia panggil tu. Lima jahanam ni sebab nakal sungguh. Buka mas surat ni saya buka laku. Azal saya azal. Habis azal saya tubik. Tak main, dia main bola. Tapi azal punya nakal tu bila marah benar dia kata aku ni bila dilantik mu ngada-ngada dia panggil marah. Kita memang nakal semua. Lepas tu buah-buah tengah jalan tu saya bagi ngambil. Ambil-ambil lima orang. Lima orang semua kali. Ambil-ambil-ambil kita pergi bui kat budak-budak dekat padan. Jadi macam apa? Macam Zoro. Nakal memang nakal. Orang kapung kata ya Allah apa yang jadi budak Ilha ni kata. And the gang lah. Tapi tak apalah berhenti je. Bila berhenti dia tiga tu tuan. Apa yang berlaku? Dia hantar ayah ngapa Quran. Hantar ngapa Quran. Kehnya bila nakal sangat ni. Ayah ni pergi maya dekat Pulau Melaka. Rumah paling dekat rumah kastel tu dekat dengan Pulau Melaka dengan apa nama masjid Tok Guru. Jadi kebetulan Tok Guru dia tuan. Masa tu Tok Guru baru naik jadi menteri besar. Awal 90 tak? 90 ke? Oh 90. Saya masa tu sekolah mengapa Quran kat mana apa ni sekolah Cina dekat Chong Hua. Dekat mana Chong Hua tu dekat ni? Kota Baru tu KB tu. Kota Baru. Oh bila tu naik tu ayah ni duk mikir gua anulah nak buat budak ni nakal sangat luar biasa. Bila pergi kuliah, bila dengar Tok Guru, menteri besar, bagi tazkirah lepas subuh, dia pergi main masjid. Dengar-dengar, kemudian Tok Guru mengajar tentang Quran. Fadilat Quran dan mukjizat Al-Quran. Antaranya, kalau mu nak didik anak jadi baik, pastikan mu ni ajar anak mu Quran, bagi dengan apa tu. Jadi anak boleh jadi orang yang baik. Tuan-tuan, ayah kata tak ada jalan lain dah. Kalau Izhar ni, kalau dia suruh belajar sampai habis, berat dia ni. Kalau sekolah rendah, dia jadi nakal sungguh. Nakal luar biasa. Tak apalah saya pun, ya Allah, tuan-tuan. Balik-balik, ayah kata berhenti. Bila berhenti, tuan-tuan, nak jadikan cerita, ayah ni memang, dia antara dia amal lah, benda-benda. Dia mengaji dengan tu, dia amal sungguh. Dia buat sungguh. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi tu, dia bangun dah, tahajud. Jadi, tuan-tuan, sampai sana, sampai kita pun tunai. Bila tunai ni, saya risau. Tok tua saya pernah tanya, dia pernah tanya saya. Dia kata, nak jadi apa? Bayar kata tuan-tuan, kita pergi belajar Syria. Syria ni, CJ tak diiktiraf. CJ tak diiktiraf oleh negara. Mana balik-balik, mu ni macam tak ada CJ juga. Padahal kita ni besar sana, ambil SPN sana. Lepas tu ambil diploma sana. SPN tu SPN sana, Sanawi dia panggil. Tuan-tuan, Tok Tua pernah tanya, bakar Tok Tua masa tu, dia kata, nak jadi apa ni? Saya ni tak tahulah. Jadi, kita pun tak main jawab je. InsyaAllah, pensyarah. Allahu Akbar. Yakin padahal SPM pun tak ada nak pensyarah ke mana. Saya ingat lagi tu nak pergi pensyarah. Oh kalau tak boleh ke mana? Oh, InsyaAllah jadi hakim. Hakim pula tuan-tuan. Nafsu kecek ikut dan sekali tuan-tuan. Kita pun debar balik-balik duk mikir. Mikir betul ke aku ni jawab gitu. Kena tak jadi pensyarah ke mana? Kena tak jadi hakim ke mana? Balik-balik saya ni pula tuan-tuan. Jenis kalau mengaji dia ada kuliah. Dia ada satu kuliah. Kuliah-kuliah ni macam kuliah-kuliah fix saya suka duduk depan. Saya ni pula jenis suka bertanya. Masalah pelik-pelik ni saya suka tanya. Saya duduk depan. Ingat masa tu belajar dengan Syekh Quraim Rajah. Quraim Rajah ni orang alim dekat Syria. Saya ngaji duduk depan belah kiri. Saya duduk depan. Bila time kuliah dia masa selepas balik tu, saya jadi sedih takut ni. Saya pun duduk belakang. Duduk belakang sebab duduk mikir apa nak jadi dengan masa depan ni. Masa tu umur 18 tahun. Tak apalah. Syekh pelik. Apa Izhar duduk belakang dia kata. Pelik budak ni. Jadi masa nak balik, pergi kat belakang. Ya bunai lish antala za'la ni. Dan di sini luar. Dia kata, kamu mau duduk apa duduk belakang? Duduk belakang pula. Lepas tu nampak sedih pula. Pah, di atas kepala. Pah, kita pula. Oh, kita dah lah sedih. Dia kata, atas kepala pula. Jadi tak apalah. Saya pun kata, aku sedih ni. Aku tak tahu nak jadi gapo. Bila tok tua tanya gini-gini. Lepas tu nak cerita bagi tu. Dia pukul kepala saya kan tua. Pah, kalau keluar kuat tu. Ah, ya Syekh. Wallah, aujakta ni. Mu sakit kepala aku. Dia kata, ya bunai ala tattaqillah. Wahai anakku, mu tak takut tu lah. Lah, dengar takut Tuhan saya mula tahu. Mula, oh betul juga, apa aku takut, tak takut Tuhan. Mu ingat rezeki ni milik mu ke? Milik makpok mu ke? Milik manusia? Lah, ar-rizku minallah. Saya pun jawab, rezeki daripada Allah. Izan,
Allah yang bagi rezeki, bukan mu, bukan mokok mu. Tapi mu berdoa lah dengan Allah, bagi Allah buka rezeki. Mu datang belajar, belajar agama, bukan mu main-main. Mu ingat rezeki tu milik siapa? Milik Allah. Dia kata buat dua amalan yang kena pesan pada mu. Dia kata buat dua amalan. Pertama tuan-tuan, dia kata ke saya, jangan tinggal solat duha. Tuan-tuan, daripada umur 18 tu lah sampai hari ni, alhamdulillah tak tinggal tuan-tuan. Saya cuba buat, Allah mudahkan banyak urusan tuan-tuan. Yang kedua, jangan tinggal solat tahajud dua rakaat. Dua rakaat pun pada kadang-kadang kita bangun pagi tuan-tuan, dua rakaat kita bangun, kita bangun kecil. Bangun dua rakaat. Tuan-tuan, Allah Taala buka pintu rezeki. Kadang-kadang saya mikir, ya Allah, sampai tahap ni aku gapo dia lagi tak ada. Gapo dia lagi? Dulu orang kata jadi ngapa Quran boleh hidup tak? Allah buka pintu rezeki. Alhamdulillah boleh hidup. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, banyakkanlah bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi ni. Kita ada anak-anak, bersyukurlah ada anak. Ada orang 15 tahun tak dapat anak. Bersyukurlah tuan-tuan puan-puan.